Kalau kamu cintakan Allah, maka tidak mahu tidak kamu kena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita tak sedar, rupanya cara untuk kita mendapat lebih kenikmatan dalam hidup asbabnya. Tetamu yang berada di sebelah kanan saya pula adalah sesuatu yang tetamu yang tidak asing lagi bagi kita, yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang rajin mengikuti kuliah-kuliah ataupun rancangan-rancangan agama, terutama di TV3 dan sebagainya, di media prima lah, di antaranya beliaulah merupakan di antara individu yang bertanggungjawab menerbitkan dalam penerbitan dalam rancangan tersebut, iaitu beliau diberi nama Ustazah Shadia Abbas. Mempunyai, sudah berkahwin, punya 3 orang anak, berasal daripada Kelang, dan beliau juga merupakan sarjana muda Usuluddin dalam bidang akidah dan juga pemikiran Islam. Hebat ni kaum muslimin sekalian, muslimat, boleh tanya macam-macam lah, insyaAllah. Jadi untuk kenal lebih lanjut lagi, saya rasa lebihlah elok kalau kita bagi umpunya, tuan umpunya dari dahulu. Jadi tanpa melengahkan masa lagi kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau nak kenali saya tu tak perlulah, tuan-tuan pun dah kenal lah kan. Baik, untuk pada malam ini sebenarnya tajuk yang dicadangkan adalah iaitu sweetnya Rasulullah. Sweetnya Rasulullah. Jadi pada untuk permulaan peringkat pertama, pusingan pertama ini, kita akan menjemput, kita akan membuka persoalan kita kepada Al-Fadhil Ustaz Fiyu Amin, iaitu untuk menerangkan kepada kita apakah sebab-sebab yang diutuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas muka bumi ini, dan seterusnya memperkenalkan beliau sikit secara ringkas. Untuk itu sebelum saya serahkan, seperti yang biasalah tuan-tuan ya, budak-budak makan kari. Makan kari kepala ikan tenggiri tanpa kita tangguh lagi, maka Ustaz Piyu Amin pemula ceramah diberi. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستحده ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa zaujatihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara moderator Al-Fadhil Ustaz dan juga sahabat panel, kekanda saya Ustazah Shadiatul Abbas. Betul kan? Shadia, tul tu saya tambah aja. Cerita pasal tul ni kan. Seluruh jawatankuasa masjid, Tuan Nazir, pengerusi, Al-Fadhil Tuan Imam, jawatankuasa kepimpinan kawasan ini, Al-Fadhil Ustaz dan Ustazah, para alim yang diberkati Allah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, bakal-bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, satu nikmat pada malam ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullah fi man 'indah. Satu hadis yang cukup istimewa yang Nabi sampaikan kepada kita, satu keyakinan besar yang Nabi berikan kepada kita sebagai seorang ataupun kumpulan yang cintakan kepada majlis ilmu, kepada kumpulan ataupun mereka-mereka yang memenuhi ruang masa mereka walaupun dengan sibuk, walaupun dengan segala macam urusan kehidupan, tetapi masih lagi memberi peluang pada umur yang Allah Ta'ala berikan untuk mereka duduk dalam majlis ilmu. Kata Nabi, dan tidaklah mereka itu duduk dalam mana-mana masjid-masjid ataupun rumah-rumah Allah, mereka buat apa? Bukan perkara yang sia-sia. Bahkan mereka itu yatluna al-kitab, membaca Al-Quran,
وَيَتَدَارُسُنَ بَيْنَهُمْ, dan mereka mengulang kaji sesuatu yang datang daripada Al-Quran. Apa yang mereka akan dapat? Janji Nabi, janji yang tidak pernah Nabi mungkiri, janji yang Nabi sampaikan kepada kita yang pasti akan dimiliki bagi setiap insan. Apa kata Nabi? Illa nazalat alaihi musakinah, tidak lain tidak bukan akan diturunkan ke dalam hati kelompok ataupun manusia ini rasa tenang. Sebab itu tuan-tuan, dalam majlis ilmu, dalam masjid, dalam surau, tempat-tempat kita berkumpul pada malam ini, anugerah yang besar Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala hadirkan ketenangan dalam jiwa. Yang kedua, وَغَشِيَتْهُمُ rahmah, diberikan kerahmatan. Apa maksud rahmat? Ditulis satu pahala, dihapuskan satu dosa, dibuka satu pintu rezeki tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak sedar, rupanya cara untuk kita mendapat lebih kenikmatan dalam hidup, asbabnya kita hadir dalam majlis ilmu ini. Yang ketiga, وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ, dinaungi oleh para malaikat. Malaikat ini as-sa'irin, dia berjalan, 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 dia akan berhenti ketika mana di bawah itu terdapat ada kelompok manusia yang berbicara, berkumpul, cintakan, dambakan untuk mengharapkan kasih sayang Allah dan Rasul. Inilah kita yang sedang lakukan. Dan yang terakhir, وَذَكَرَهُمُ اللَّهِ فِي مَنْ عِنْدَهِ, nama-nama kita akan disebut-sebut oleh seluruh penduduk langit. Siapa itu penduduk langit? Ar-Rusul wal-Anbiya, para Rasul, para Nabi, wa-Syuhada, orang yang mati syahid, wa-Salihin, para Salihin, wal-Awliya, para Wali Allah. Mereka ni akan sebut, akan memuji, sehingga nama-nama mereka yang duduk dalam majlis ilmu akan jadi masyhur, akan jadi viral. Kalau ikut perkataan zaman sekarang ni, akan jadi trending, nombor satu trending di sisi langit Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu pada permulaan mukadimah sebelum kita memulakan bicara, ayuh sama-sama kita memperbaharui niat. Kita hadir pada hari ini, Allah aturkan perjalanan kita untuk menyambut keistimewaan sambutan Maulidur Rasul. Berbalik kepada cerita itu tadi ataupun soalan yang diberikan tentang kenapa Nabi itu diutuskan. Kita tengok mana-mana kitab dalam kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah. Fadilatul Ustazah pun dalam bidang akidah juga. Kita pun tahu bahawa dalam satu kitab Imam Al-Ghazali, kitab akidah, yang mana Imam Al-Ghazali buat kitab-kitab ini untuk ketika itu berdepan dengan golongan Mu'tazilah, satu kelompok yang suka berbicara menggunakan akal. Maka Imam Al-Ghazali menggunakan kaedah falsafah, perbincangan bersama dengan musuhnya ketika itu, satu kitab yang dikarang namanya Al-Iqtisad fil i'tiqad, iaitu satu tujuan-tujuan kenapa kita kena berakidah, kenapa kita kena ada rasa menyucikan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tajuk di dalam itu, limadha ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi itu diutuskan. Sebab itu hari ini tuan-tuan, apa yang kita faham, satu ayat yang mudah yang semua orang jelas, semua orang tahu. Quran sebut dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah Nabi itu diutuskan, tanggungjawab Nabi itu adalah untuk membawa rahmat, kasih sayang, kebahagiaan, keharmonian, keamanan, kedamaian, kecintaan di kalangan manusia. Dan bagaimana untuk menghidupkan rahmat itu? Kata Nabi, innama bu'ithtu, sesungguhnya aku ini dibangkitkan, diadakan, dilahirkan, diwujudkan, liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, iaitu kemuliaan berakhlak baik. Sebab itu tuan-tuan, bagaimana Nabi SAW turun kepada kita, satu matlamat yang besar adalah Nabi nak mengeluarkan kita minaz-zulumat, daripada kegelapan ilan nur, kepada cahaya, daripada kesesatan kepada jalan kebenaran, daripada keraguan kepada keyakinan. Inilah tugas Nabi-Nabi dan para Rasul. Sebab itu nikmat besar bila mana Rasulullah SAW diutuskan kepada kita, kita kena rasa bergembira. Kita menyambut ihtifal Maulidur Rasul, kita meraikan Maulidur Rasul. Sebab apa? Layak bagi kita untuk bergembira. Mufti di Jordan pernah menyebutkan bahawa kita sebagai umat Islam layak dan juga mesti bergembira. Kerana apa? Kerana tidak ada satu lelaki yang paling teragung
lelaki yang cukup istimewa atas muka bumi ini, dan kerana syafaatnya, syafi'ul ummah, sebagai syafi' pembantu kepada umat, tidak lain tidak bukan dialah Muhammad ibni Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebab itu tuan-tuan, Nabi hadir pada hari ini nak memperbetulkan kita. Walaupun daripada permulaan jahiliah sehinggalah di akhir zaman nanti, sehingga Dajjal itu turun, manusia ni takkan sempurna. Manusia tetap berdepan dengan kesilapan, manusia tetap mengulangi kesalahan. Tetapi percayalah, bagi mereka yang cintakan kepada Rasulullah, mereka adalah golongan yang beruntung. Sebab itu Nabi mengulangi satu perkara dalam satu hadis. Bagi pusingan yang pertama ni, Nabi sebut apa? Beruntunglah mereka yang tidak pernah melihat, beruntunglah mereka yang melihat aku dan beriman kepada aku. Kemudian Nabi menyambung, beruntunglah. Nabi ulang sab'at marrat, 7 kali Nabi ulang. Beruntunglah mereka yang tak pernah melihat aku, akan tetapi mencintai aku dan meletakkan keyakinan atas kebenaran yang aku bawa. Sebab itu Nabi datang pada hari ini nak memperbetulkan pada kita hari ini, satu orang manusia yang boleh menyelamatkan kita adalah Rasulullah. Manusia akan dihidangkan dengan pelbagai contoh dan tauladan, pelbagai ikutan, pelbagai pengaruh. Tetapi dalam keadaan di celah-celah itu terdapat satu pengaruh dan ikutan yang cukup besar. Qudwatun hasanah. Siapa dia tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pada malam ini sebagai pusingan pertama, kita bila masuk Maulidur Rasul ni kan, bila kita bercakap tentang Nabi ni, Allahu Akbar. Sebab itu kalau di tanah Arab, kalau kita, saya dulu di Mesir, kalau di Mesir ni, Fadil Ustaz pun banyak imam-imam kita daripada Mesir di Syubra. Dia orang Arab ni, kalau masuk saja bulan Maulidur Rasul, dia akan slowkan sikit tabiat-tabiat dia yang mungkin orang kata tak berapa nak baik ni. Ya, mungkinlah ada perangai-perangai dia yang tak baik. Mungkin kalau bawa kereta tu suka horn-horn ke kan. Kalau negara Arab, tu adat dia lah. Bagi kita tak berapa nak sedap. Tapi bila masuk Maulidur Rasul, perkara-perkara yang nampak tak baik tu semua diorang ubah. Sebab nak menghormati bulan hari ataupun bulan kelahiran Nabi Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu bila bercakap tentang Rasulullah ni tuan-tuan, sehingga didengar sampai ke langit, betapa istimewanya kita berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita ni berfikir tentang Rasulullah, ada kalanya kita ni kepingin dalam hati kita ni, ya Allah, izinkanlah dalam hati aku ni, dalam hidup aku ni sekalilah dapat berjumpa dan juga bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya tentang seseorang, ada seorang perempuan dalam satu rancangan ni secara langsung, dia bertemu, ditanya, apa yang kau nak dalam hidup kau? Kalau kau jumpa dengan Rasulullah, dalam satu saat kau berjumpa dengan Rasulullah, apa yang kau nak cakap dengan Rasulullah? Kata dia apa? Kata perempuan ni kata apa? Dia kata, aku nak minta pada Rasulullah, shil, pindahkan aku daripada muka bumi ni, sebab aku dah tak larat untuk berdepan dengan segala fitnah dan ujian dalam muka bumi ini. Sebab itu tuan-tuan, sebagai pusingan yang pertama, tujuan dan matlamat Rasulullah diutuskan itu adalah menyampaikan kebenaran, menghidupkan keyakinan, mengeluarkan kita daripada kegelapan dan menyempurnakan akhlak kita sebagai seorang manusia, yang mana kita tak lari daripada sifat tamak, gelojoh dan juga haloba atas muka bumi ini. Rawatan dan ubat yang paling mustajab adalah menjadikan Rasulullah itu sebagai manusia yang terutama dan paling kita cintai dalam hidup ini. Wallahu ta'ala a'lam. Sebagai pusingan pertama, kita sambung lagi selepas ini. Terima kasih Ustaz Al-Fadhil Ustaz di atas pengkongsian kita pada pusingan pertama tersebut. Jadi jelaslah, jadi mudah-mudahan penerangan yang diberikan oleh Ustaz Amin tersebut memberi keyakinan yang jelas kepada diri kita, sebab musababnya kenapa Nabi Muhammad SAW itu diutus. Seterusnya kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya teringat akan satu kata-kata hikmah, yang mana kata-kata hikmah itu adalah keluar daripada seorang ustaz yang terkemuka juga, bahkan beliau juga banyak dikenali membicarakan soal-soal keluarga-keluarga Islam. Dalam bahkan nukilan kata-kata beliau juga dinukilkan dalam satu buku, saya tak ingat apa nama buku dia, yang mana beliau mengatakan bahawa Allah itu menyebutkan tujuan. Nak sampai ke tujuan, kenalah hargai jalan. Jalan melalui apa? Dengan kita menghargai, dengan kita mengikuti sunnah Nabi SAW.
Jadi nak sampai pada tujuan, kita perlulah menghayati jalan-jalannya. Tapi untuk seterusnya, baik. Untuk seterusnya, selepas kita mengetahui apakah sebab-musabab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan, jadi kita nak juga tahu kadang-kadang ni apakah kelebihan-kelebihan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk itu, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemputlah, iaitu sebelum ini saya buka dengan terbang rendah burung tempua hingga berdua di dahan arah. Kerana Allah kita bersua, maka seterusnya Ustazah Syadiah penerus bicara. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurus majlis yang memulakan dengan pantun. Saya tak pernah berpantun. Kejap lagi lah ya, saya balas balik ya. Baik, insyaAllah. Terima kasih kepada semua muslimin dan muslimat yang telah hadir ke Masjid Jami' yang seberindah ni. Terkejut saya. Saya pun dah lama tak sampai sini ya. Sangat terkejut melihatnya. Kat luar ada pokok tamar lagi, masya Allah, cantik betul. Dan ahli jemaah yang hadir pun, ini semua bakal-bakal penghuni syurga, insya Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita pun akan berhimpun di taman-taman syurga bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang diraikan semua AJK-AJK masjid Jami' Kampung Baru, dan juga diraikan juga adinda kita Piu Amin yang selalu meletup di media sosial. Ha? Min, dah berbaik dengan sajat belum, Min? Tak baik lagi. Baik, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila menyebut tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, pastilah banyak kelebihan yang kita akan dapat dengan mencintai Rasulullah. Seperti mana pengerusi majlis sebutkan tadi, kan? Untuk kita capai cinta kepada Allah, nak tak nak kita kena cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu petikan ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu taala menceritakan tentang hal ini. Sudah kita biasa dah selalu dengar ada ayat ni kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah Subhanahu taala kata, kalau kamu cintakan Allah, maka tidak mahu tidak kamu kena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah kelebihan-kelebihan yang kita akan perolehi dengan mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa kelebihan, tapi Ustazah share 3 kelebihan lah. Yang pertama, mencintai Rasulullah ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala seperti mana disebutkan juga dalam surah Al-Ahzab. Ini puan-puan ingatlah ayat-ayat ni kan. Sebab apa? Ayat-ayat ni akan menguatkan akidah kita. Kenapa kita kena cinta kepada Rasulullah? Mencintai Rasulullah bukan sekadar kita nak mengejar fadail ataupun kelebihan, tetapi kerana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6, Allah kata ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, an-nabiyyu. Allah buat khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyyu. Nabi itu kata Allah Subhanahu wa taala, aula, perlu diutamakan, mesti diutamakan, bil mu'minina, ke atas orang-orang beriman, min anfusihim, daripada diri mereka. Maknanya Allah suruh kita utamakan Nabi. Mencintai Rasulullah maknanya kita mengutamakan Nabi. Macam kita cinta pada anak-anak kita kan. Puan-puan sayang ke anak? Agak-agak kalau anak cakap lapar, agak-agak puan-puan duduk kat sini tak? Tak, bangun, betul tak? Sebab sayang kat dia, kerana dia menangis, lapar dan sebagainya. Tuan-tuan cinta kat isteri? Senyap dia. Dah kahwin belum? Ramai ke yang bujang kat Kampung Baru ni? Ha? Ustaz ramai bujang eh? Oh, Masya Allah. Dia kalau macam bujang 3, itu Piu Amin. Ha? Dia kalau orang yang merasai cinta dengan seseorang ini, dia akan cepat-cepat untuk melakukan sesuatu kepada orang tu. Maka Allah Subhanahu taala menceritakan tentang hal ini di dalam Al-Quran, mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastilah ada kelebihan-kelebihannya, dan ini adalah perintah Allah. Yang pertama, kelebihan untuk kita mengutamakan Rasulullah dengan maksud mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan mendapat kemanisan iman, ataupun dalam bahasa Arab kita sebut halawatul iman. Kemanisan iman ni, ibu-ibu dan ayah sekalian, kalau kita nak dapat, kita kena buat tiga perkara. Antara perkara tersebut, mula-mula sekali adalah mencintai Allah dan Rasul melebihi mencintai dirinya sendiri. Maknanya kalau nak cinta Allah, mesti cinta Rasul. Kalau cintakan Rasul, mesti cintakan Allah. Kalau sayangkan Allah, tak boleh jadi golongan anti hadis. Tak boleh. Tahu tak golongan anti hadis? Tahu ya? Yang benci kepada hadis, yang menolak hadis. Termasuk yang orang yang anti hadis ini ialah orang yang mencerca sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerca Umar, cerca Abu Bakar, cerca Sayyidatuna Aisyah. Kita kena beriman bahawa keluarga Nabi bukan yang lima je. Ha? Siapa keluarga Nabi? Rasulullah. Lagi? Siapa keluarga Nabi? Yang tuan-tuan, ibu ayah faham siapa keluarga Rasulullah ni? Rasulullah, isteri-isteri Rasulullah, dan semua keturunan Nabi, betul tak? Ahlul Bait kan? Tapi ada satu golongan, dia kata Ahlul Bait ni Rasulullah, siapa lagi? Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan, Husin. Betul kan? Kita kalau betul ni ahli keluarga kita, siapa ahli keluarga kita? Ke kita boleh pilih-pilih ahli keluarga kita? Tak boleh. Keluarga kita maknanya keseluruhannya, termasuk yang kita tak suka, itu pun keluarga kita. Maka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu daripada cabang akidah kita, dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud kita mencintai Allah, maka ganjarannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendapat kemanisan iman. Apa dia tanda-tanda kemanisan iman, ibu ayah sekalian? Antaranya, kita suka duduk kat masjid. Rasa duduk kat masjid tu Allah, seronoknya. Rindu kalau tak dapat datang masjid. Kalau tak sujud satu hari rasa, alah, tak makan pun tak apalah. Seperti itu perasaannya, itu salah satunya. Rasa tak dengar azan, rasa sedih tak dengar azan. Kenapa pagi tadi aku tak dengar azan? Apa dosa yang telah aku buat? Itu tanda-tanda orang dapat kemanisan iman tu. Dia setiap hari yang disibukkannya itu adalah menjadi hamba Allah yang sentiasa dekat dengan Allah. Kenapa tak dengar lafaz azan hari ini? Tengah azan, dia diam. Dia menyahut setiap panggilan azan. Habis azan, dia pun membaca selawat ke atas Nabi dulu. Baru dia membaca doa selepas azan. Kerana apa? Cintanya kepada Rasulullah yang telah membantunya mengenal Islam dan membantunya untuk solat. Itulah yang berlaku kepada Bilal. Bilal bin Rabah, antara sebab kenapa derapan kakinya terdengar di dalam syurga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan adalah kerana perasaan cinta kepada Allah dan Rasul. Bila ditanya kepada Bilal, Bilal, apa yang kamu buat? Bilal kata, apa aku buat? Oh ya Rasulullah, ada satu amalan yang aku takkan tinggal. Apa dia? Amalan solat sunat selepas wuduk. Kenapa kau buat begitu, Bilal? Kata Bilal, kerana rasa syukur kepada Allah dan Rasul. Ya ibu, hanya kerana rasa syukur. Syukur sebab apa, Bilal? Kerana aku telah jadi Islam, Allah telah menyelamatkan aku daripada syirik kepadanya. Maka aku syukur, aku solat sunat wuduk kerana rasa syukur kepada Allah dan Rasul. Itu tanda-tanda kemanisan iman tu. Dia buat tu ingat Allah Rasul, mendahulukan Allah dan Rasul. Ni budak-budak zaman sekarang, dia buat bukan sebab Allah dan Rasul. Dia buat sebab nak rare, nak viral. Itu yang boleh baring dekat atas kubur Kristian tu. Pakai baju pengantin pula tu. Kan Pio Amin kan? Sik baik bukan pengantin Pio Amin. Dia tak tahu.
Semasa dia datang ke kubur, sebab pendengaran dia itu telah ditutup oleh Allah, kalaulah dibuka, nescaya pakaian pengantin tanggal. Sebab ketika di kubur, Muslim pun Nabi mendengar jeritan di dalam kubur kerana disiksa. Tu belum kat kubur orang kafir. Kubur orang Islam pun ada orang Islam yang kena seksa. Sebab Allah tutup telinga kita ni, tuan-tuan perempuan. Tu sebab bila buat sesuatu, kena tanya Allah dulu. Kena tanya Rasul dulu. Kena tanya Rasulullah, boleh ke tak ni? Rasulullah tak bagi. Maka menyebabkan dia akan dekat dengan Allah, menyebabkan bertambah iman dan akhirnya membuahkan kemanisan iman. Yang kedua, antara kelebihan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang panjang, datang seorang lelaki bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, berilah kepada aku satu pesan, apa yang patut aku buat untuk berhadapan dengan hari kiamat? Rasulullah tanya dekat dia balik. Ini hadis yang diriwayatkan oleh khadam Rasulullah. Nama khadam Rasulullah adalah Anas bin Malik. Kalau dekat zaman sekarang di KL ni, antara khadamnya ni lah. Siapa nama ustaz? Ustaz Syahid. Ustaz Syahid ni khadam. Bukan khadam macam cerita P. Ramli. Khadam yang dimaksudkan ini seperti Anas bin Malik, yang berkhidmat untuk Allah dan Rasul. Jadi kepada mereka yang duduk dekat masjid sebagai AJK, Siak, Bilal, mereka ni khadam. Dan barangkali mereka akan bertemu dengan Anas bin Malik dalam syurga, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, Anas bin Malik ni budak lagi, dia duduk cerita kat kita. Dia cerita balik apa yang dia dengar. Dia kata lelaki ni tanya pada Rasulullah, Rasulullah tanya, apa yang telah kamu persiapkan untuk berdepan dengan padang mahsyar, hari kiamat yang akan berlaku, huru-hara besar nanti? Dia kata, aku tak persiapkan apa, melainkan aku persiapkan diri aku untuk mencintai engkau, mencintai Allah dan Rasul. Maka Rasulullah kata, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Itu antara kelebihan mencintai Rasulullah. Orang yang mencintai Rasulullah ni, ibu-ibu dan ayah sekalian, seperti mana wanita-wanita Ansar, ni ilmu untuk mak-mak. Mak-mak, ibu-ibu sekalian, jangan lupa doa ni. Ini doa wanita-wanita Ansar, kata Anas bin Malik. Termasuk wanita Muhajirin lah. Tapi sebab Anas bin Malik ni daripada kecil, dia suka duduk dekat makcik-makcik. Dekat masjid dia dengar apa makcik-makcik ni doa. Antara doa wanita-wanita pada zaman Rasulullah adalah, ya Allah, berilah kami minum air telaga Nabi-Mu, Haudun Nabi. Minum air telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat dah doa tak? Ada doa tak? Kalau tak ada, masukkan dalam list doa. Jangan masuk doa, ya Allah jangan bagi suami aku kahwin lagi. Doa, ya Allah bagilah kami minum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu telaga Kausar, yang cawannya, ayah ibu sekalian, nanti lepas habis mayang ni kita pergi kat luar tengok ke langit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cawannya seperti bintang-bintang di langit. Banyak. Kita akan duduk di telaga Rasulullah, minum daripada air telaga Rasulullah yang rasanya manis daripada madu, putihnya lebih putih daripada susu, minumnya tidak akan haus selama-lamanya. Bahkan sahabat tanya, ya Rasulullah, tak boleh minum banyak-banyak ke? Boleh. Para ulama bahaskan, siapa yang nak minum banyak-banyak-banyak, yang berhak minum adalah yang paling banyak berkorban. Dan orang yang paling banyak berkorban adalah yang mencintai Allah dan Rasul. Sanggup korbankan emosinya untuk Rasulullah. Sanggup korbankan hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, antara kelebihan orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang para ulama bahaskan, orang yang mencintai Nabi ini, dia akan diselamatkan. Apakah dia? Mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara cara nak dapat syafaat Nabi, ayah dan ibu sekalian, jangan tinggal doa selepas azan. Kita nak dapat ni, antaranya apa dia? Syafaat Nabi. Dapat masuk ke dalam syurga tanpa dihisap. Nabi kata nanti dalam kalangan umatku seramai 70,000 yang akan keluar dari kubur
dalam keadaan mukanya seperti bulan purnama, dan dia akan menaiki unta-unta putih berpelana emas, serta laju kelajuannya itu tidak dihisap untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka ni? Yang banyak bertawakal kepada Allah. Jadi sekadar itu saja dulu, wallahu alam. Subhanallah Ustazah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan ke mana-mana. Kita akan sambung kembali selepas kita memberi laluan azan Isyak. Ya gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. InsyaAllah kaum muslimin, muslimat yang Allah SWT sekalian. Tadi kita pun telah mendengar akan kebelihan bagi mereka yang sentiasa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya diangkat darjatnya sehingga menjadi hamba Allah yang paling dekat sekali. Dan seterusnya, kadang-kadang kita pun dah tahu dah kelebihan, apa kelebihan. Kadang-kadang satu lagi ilmu yang jarang kebanyakan orang tekankan, iaitu cara pengamalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Jadi untuk itu saya kiranya saya ingin serahkanlah orang yang paling sesuai untuk kita terangkan pada kita pada malam ini adalah Al-Fadil Ustaz P.U. Amin untuk terangkan kita apakah dia sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga cara pengamalannya dengan zaman masa kini yang kebanyakan orang salah faham.
Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man ya aba? Qala man at'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Dalam kitab I'tisam bil kitab was sunnah babul iqtida dalam bisunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ke 7280 sahih Bukhari, hadis sahih. Kata Nabi kepada kita bahawa semua umat aku akan masuk dalam syurga Allah kecuali mereka yang tak nak. Kata sahabat, siapa tu yang tak nak tu? Sebab bila sebut pasal syurga ni, satu hari kita duduk dengar ceramah belajar pasal syurga pun tak habis. Sebab nikmat sungguh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak katakan nikmat syurga ni, bagaimana Allah Taala berikan nikmat pada manusia sampai manusia ni terpinga-pinga, terleka dan terlalai dengan nikmat syurga. Rasa terlupa dengan apa yang dia tinggalkan, ahli keluarga dia ke, kekayaan dia dulu, semua tak ingat dah. Sebab nikmat sangat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada juga orang yang tak nak. Kata para sahabat, siapa tu yang tak nak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, formula dia mudah saja. Tips dia mudah saja. Man ata'ani, siapa yang taat kepada aku, dakhalal jannah, masuklah dia dalam syurga Allah. Wa man asani, dan siapa yang mengingkari aku. Maksud asani ini, kalau kita kata asani, asa maksiatlah. Yang lawan cakap aku, yang tidak mengikut sunnah aku, maka mereka inilah faqad aba, mereka inilah yang tak nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala adil. Allah Taala cipta syurga, Allah Taala cipta neraka. Syurga untuk orang yang buat baik, neraka bukan Allah Taala campak manusia semata-mata. Tapi sejak di dunia, manusia itu yang pilih untuk dia duduk di situ. Sebab itu di hari akhirat dia tak ada dah untuk mengatakan, ah, engkau lah ya Allah, kau kata kau bagus, kau kata kau baik, kau kata kau rahman, kau kata kau rahim, kenapa kau campur aku dalam neraka? Sedangkan mereka inilah yang memilih tempat mereka dalam neraka Allah. Sebab itu kita kena cuba di zaman sekarang ini, zaman media baharu, zaman suasana yang baru, kita kena cuba pada hari ini bagaimana untuk kita mengolah sunnah itu dengan cara yang sempurna. Walaupun hari ini dengan ujian dan cabaran yang terlampau besar sebagai orang yang nak melakukan kebaikan, adakah itu menyebabkan kita kena berhenti daripada melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Betul, antara perkara mudahlah. Saya ni kalau cakap ada macam tergeliat sikit bahasa Perak tu minta maaflah. Sebab saya ni orang Perak, kan? Jadi kalau ada orang Perak kat sini bagus, alhamdulillah. Cuma tahun lepas aja menang Piala Malaysia, tahun ni tak dapat masuk langsung. Kan? Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Contoh dalam kekeluargaan, kita ni kadang nak tengok keluarga tu hebat, keluarga tu bagus, kena tengok suaminya kerja apa, tengok rumah dia banyak mana, tengok dia melancong pergi mana, tengok kereta dia besar mana. Itu makna keluarga yang bagus. Tapi apa yang Nabi sebut, khairukum, khairukum li ahli, sebaik-baik di kalangan kamu dalam hidup berkeluarga. Kita ambil satu contoh dalam hidup berkeluarga adalah satu orang keluarga, tak kiralah ketuanya ataupun ahlinya, yang berlaku baik dengan seluruh ahli keluarga. Wa ana khairu li ahli, dan aku adalah sebaik-baik dengan ahli keluarga aku, kata Nabi. Ini satu sunnah yang kadang-kadang kita terlepas pandang sebab kita melihat kebahagiaan dalam kekeluargaan itu dengan harta benda dan juga pangkat darjat. Bukan kita melihat kebahagiaan itu dengan kita berlaku baik bersama-sama dengan ahli keluarga kita. Kan satu benda yang mudah sebagai seorang lelaki. Tadi Ustazah tanya tadi, ada yang dah kahwin ke belum? Orang lelaki ni bila tanya dah kahwin ke belum, dia selalu senyap aja, kan? Nah, kan. Tapi nak katanya di kalangan kita ni satu mudah aja, simple. Kita balik akak-akak, kan? Ibu-ibu yang dikasihi Allah, amal satu benda yang mudah, kita minum satu bahagian. Ni semua ustaz-ustazah dah cerita daripada dulu dah. Saya tolong sampaikan balik. Saya share aja. Minum satu bahagian.
Kemudian bila suami dah minum pada satu bahagian, sunnah yang selalu dilakukan oleh dalam keluarga Nabi, yang kita boleh amal hari ini, tak payah pakai duit yang mahal pun, air kosong pun tak apa. Akak-akak pergi rebutkan dapat cawan yang sama, pergi minum dekat bekas minuman yang abang-abang tadi minum. Tapi kadang-kadang ustazah, akak-akak ni dia komplain juga. Ustaz, bukan saya tak nak buat ustaz, pernah saya nak buat. Tapi satu hari saya nak minum ustaz, saya nak dapatkan cawan dalam tu misai dia berenang lah ustaz. Dia kata, ya Allah, muntah saya makcik. Ni orang-orang belah Perak lah, awak ceramah belah Perak, mereka yang komplain. Bukan orang kampung baru kan? Simple aja, benda yang simple yang kita boleh buat, dan di dalam itulah kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bidang kekeluargaan. Bahkan bagaimana satu waktu yang selalu kita tak boleh tinggal dalam hidup. Kalau tinggal mesti sakit. Apa dia? Waktu makan. Dekat rumah kita mungkin kita ada meja makan yang cukup mahal, yang cukup istimewa. Apa kata kita fikirkan kembali, berapa banyak kali dalam hidup kita, kita gunakan meja makan ini untuk kita berkongsi rasa dan cerita bersama ahli keluarga kita. Sebab itu ambil masa selepas ini, yang berlalu tu biarkan berlalu, yang lepas biarkan lepas. Yang kehadapan ini selepas kita menyambut Maulidur Rasul, kita nak ubah diri kita, nak ikut sunnah Nabi, nak masuk syurga Allah. Cara yang paling mudah, balik kita panggil ahli keluarga kita, anak-anak kita, Along, Angah, ayah, mak, sama-sama, abang ke, sayang ke, duduk, Umi, Abi, duduk berkumpul, makan sama-sama ahli keluarga. Akak-akak pun sama juga kan. Cuba kita amalkan satu sunnah yang lama kita tak buat dalam kekeluargaan. Bak tak ada duit ke, bak susah ke, itu Allah Ta'ala akan bagi juga jalan kalau kita usaha sungguh-sungguh. Tapi mulakan dengan sunnah yang kecil-kecil ini. Dalam bak makan, kita tertinggal satu sunnah yang selalu kita buat, kita yang Nabi amalkan, iaitu amalan makan suap menyuap. Kan sweet tak? Tajuk kita kan sweet Rasulullah. Sweetnya Rasulullah. Rasulullah dengan ahli keluarga Nabi pun sweet juga. Sebab itu abang-abang, Nabi ni kalau dekat rumah, Aisyah kata sibuk sungguh. Tak ada waktu nak duduk. Kejap-kejap basuh pinggan, kejap-kejap nyentah lantai, kejap-kejap jahit baju, kejap-kejap susun kasut. Kat luar dah sibuk, balik rumah sibuk lagi. Tapi kita kadang-kadang abang-abang ni kan, dia mungkin dia ada rasa tinggi sikit, lepas makan tu dia tahu mesti akak tu akan ambil. Tak apa, kadang-kadang tu kita cuba ambil pinggan, kita basuh sendiri. Sunnah Nabi. Membuat satu bakti dalam ahli keluarga ni, benda besar yang Nabi tinggalkan pada kita dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebutkan tadi, makan suap menyuap. Akak-akak bila agak-agaknya last kena suap dengan abang ni? Abang-abang bila last makan suap menyuap? Ada ustaz, masa zaman makan beradab dulu. Sekarang dah biadab dah ustaz. Lonjor aja kaki tengah makan tu. Ada? Tak apa tuan-tuan, balik ni kita buat. Lepas dengar ceramah ni takkan senyap aja. Tajuk pun sweet Rasulullah. Kita nak jadi sweet. Balik ni pergi cari banyak restoran kat kampung baru ni. Subhanallah, nikmat macam-macam restoran ada. Siam ada, Kelantan ada, macam-macam saja. Pergi mana-mana restoran, bawa balik rumah lah. Janganlah suap-suap pula Tok Imam suap dekat tengah-tengah orang. Lompat jemaah kejap lagi. Payah pula Tok Imam duk main suap-suap ni. Kan? Balik rumah, sambil-sambil tu suapkan dekat akak, akak suapkan dekat abang. Kan sweet? Kita buat amalan macam tu, hidupkan suasana. Hatta dalam hadis yang lain, akak-akak hebatnya, ekstrimnya sweet Nabi SAW dengan ahli keluarga Nabi. Di jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi takkan tinggalkan sedikit pun saki baki pada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lepas Nabi makan saja, isteri Nabi akan ambil jari Nabi dan dihabiskan saki baki yang ada pada jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akak lalu nak buat macam tu. Lepas habis makan gulai tempoyak, bang meh sini jari bang, saya nak jilat. Serap serup, serap serup. Ada nak buat macam tu, pelik juga kan? Balik-balik kejap lagi. Kejap lagi akak siapkan makanan, abang-abang pun balik makan, 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 nak basuh tangan, tiba-tiba akak kata tak payah bang, abang duduk kat sini, meh sini jari abang. Yang abang ni terpinga-pinga, lepas habis makan dia ambil telefon, dia telefon adik-beradik, isteri dia. Baliklah korang, Along ni macam dah tak lama dah ni. Kan, kita bila buat baik sikit dah tak lama, bila buat baik sikit je dah tak lama. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, amalkanlah. Kita buat satu pertukaran yang baru. Ni bila cerita tentang sweet Rasulullah, di mana sweetnya kita? Di mana manisnya kita dalam hidup berkeluarga yang selalu kita berdepan dengan perkara ini? Tapi kan satu benda juga, orang akak ni dia komplain lagi, ustaz, bukan saya tak nak lah buat, tak ada kesunah lain.
Nak jilat jari lepas makan ni ustaz tak lalu juga. Kenapa akak? Ni ha nak cerita pasal Yub tu. Kenapa dengan Yub tu ustaz? Aneh makcik. Yub ni ustaz dia ada satu tabiat. Apa tabiatnya? Dia suka ngorek pusat ustaz. Makcik ni pun tak beragak je tak? Kita pun janganlah lepas korek pusat. Sayang nah sunnah. Punah jadinya tuan-tuan. Sebab itu sunnah Rasulullah ni nak menghidupkan rasa cinta. Itu dalam bab kekeluargaan. Dalam bab komuniti bagaimana? Ada rasa ihsan. Mudah aja. Kita jalan satu kawasan ni banyak sempang dekat Kampung Baru. Dekat Kuala Lumpur ni jadi jam. Bukan sebab jalan tak cukup besar. Bukan kereta tak ada apa ni signal. Bukan orang bawa kereta tak ada lesen. Tapi orang yang duduk atas jalan raya tu tak amal sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Mengaulakan, mengutamakan ada sifat ihsan dengan orang. Kita ni kalau boleh orang tu nak sempang, nak keluar masuk sempang, selagi boleh kita tekan, kita tekan. Bagi kita dulu lepas, dia kejap lagi lah tak apa. Kan? Kita punya horn tu, oh kepala naik tu tegang. Kan? Macam ayam kampung tu. Kan? Ayam gitu je punya marah. Kadang makcik tu kadang tersilap bila nak masuk keretanya. Abang tu kejap lagi mungkin tertekan minyak terlebih terberat ke. Kita punya marah ni Allahuakbar macam buat dosa besar sangat. Sebab itu tuan-tuan, ihsan pun dah tak ada di kalangan masyarakat. Sebab itu Nabi kata, aku ini datang untuk menghidupkan kemuliaan akhlak. Nabi datang bawa kasih sayang pada kita. Jadi ini sunnah-sunnah yang kita boleh buat dalam kehidupan. Aisyah katakan khuluquhul Quran. Akhlak Nabi tu Al-Quran. Kita ni tak lepas daripada Quran tuan-tuan. Perempuan ibu ayah, kita ada majlis tilawah Quran. Kita ada jabatan Al-Quran. Ustaz-ustaz ngapal Quran. Hari-hari anak-anak ngaji Quran. Tapi akhlaknya sama aja. Mana amalan dia? Kat mana yang kata akhlak Nabi itu Al-Quran kalau kita tak amal? Sebab itu Al-Quran tu kekal mukjizat sampai hari ini. Kalau Nabi tak ada pun depan mata kita yang boleh pandu kita, yang boleh selamatkan kita, yang boleh bawa kita kepada kebaikan, ni akhlak Al-Quran ini. Tetapi kadang-kadang mungkin kita terlupa dan terlepas pandang. Nah, hari ini kita tukar sekejap. Kita ubah, hidupkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman media sosial yang baharu ni tuan-tuan, kita terpaksa berdepan dengan cabaran. Orang suka mempamerkan benda yang tak baik dalam media sosial. Banyak tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni tak larat nak melayan media sosial ni. Tapi kalau ustaz kita tak ada Instagram, ustaz kita tak ada Facebook, susah juga. Siapa nak bagi tahu majlis malam ni? Siapa nak bagi tahu tentang program-program? Siapa orang nak datang kalau tak tahu iklan? Kena ada juga media sosial ini. Sebab nak kembangkan agama. Dalam masa yang sama, kita berdepan juga dengan perkara yang tak baik. Sunnah Nabi yang paling besar dalam dunia zaman sekarang ini, dakwah. Dakwah ni bukan kena tunggu ustazah, kena tunggu PU, kena tunggu imam muda, kena tunggu ustaz kita, imam kampung baru. Tidak. Dakwah ini semua orang boleh buat. Kopiah ke tak pakai kopiah ke, buat elok tak buat elok ke, kena buat. Hatta Nabi kata dua orang pencuri. Dua orang pencuri sama-sama mencuri, masuk dalam satu rumah. Tiba-tiba pencuri seorang ni dia kata kat kawan dia, engkau ni banyak sangat lah kau ambil. Janganlah ambil banyak sangat. Tinggalkan sikit. Mereka pun keluar daripada rumah. Orang yang menasihat tadi tetap mendapat pahala walaupun dia tengah mencuri. Si pencuri ni pun boleh dapat pahala. Sebab apa? Dia buat kerja mengingatkan kepada kebaikan. Nah, kita hari ni bukanlah nak ngajak orang pergi mencuri. Oh, makna ustaz boleh lah mencuri, ada pahala juga. Jenuh kita. Maknanya tuan-tuan, dalam kita buat baik hari ni, tak kira siapa, orang meniaga boleh buat dakwah, orang bekerja boleh buat dakwah, orang duduk mana-mana pun boleh buat dakwah. Ini sunnah Nabi yang paling besar. Kalau kita buat benda ini tuan-tuan, kitalah di kalangan orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akak-akak dakwah kepada anak-anak, abang-abang dakwah kepada ahli keluarga dekat tempat bekerja atas jalan, ini semua dakwah. Orang buat dakwah ni tuan-tuan bukan payah. Saya kalau buat umrah ni sebagai penuntut buat umrah, saya bawa orang pergi umrah 24 November ni, saya pergi umrah lagi bawa jemaah. Jadi pergi umrah ni, orang selalu buat umrah nak tawaf tu dia akan gelojoh, tergesa-gesa, langgar sana, langgar sini. Saya cakap dengan jemaah umrah saya, kita buat umrah ni relax. Dengar aja apa yang saya baca. Kan? Kemudian ikut perlahan demi perlahan. Nak baca buku tu takut susah juga. Ada makcik tu dia baca Rabbana, Rabbana, Rabbana. Tengah-tengah tawaf sampai ke tempat sa'i. Sesat mana pula pergi.
Dia tak buat training baca, tiba-tiba dah sesat. Jadi saya kata ikut saya baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Jadi relax. So kita tak ada tergesa-gesa. Walaupun orang lain buat tergesa-gesa tolak-tolak, kita relax. Paling kurang dalam 1000 orang yang tawaf, ada lebih kurang 100 orang, 10% yang tengah buat tawaf tu dia relax. Dia dapat menyebarkan kebaikan juga. Jadi pernah satu cerita saya pun subhanallah, 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 pusingan pertama. Jemaah belakang pun subhanallah, subhanallah. Pusingan kedua, alhamdulillah, 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 relax. Ini untuk pertama kalilah, yang kedua, ketiga, keempat tu tak ada masalah. Ni yang untuk pertama kali. Untuk pertama kali ni dia mula-mula nak buat tawaf, jadi bagi dia feel dulu. Kita gunakan dengan zikir-zikir yang mudah. Jadi pusingan ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, relax. Jadi masuk pusingan ketiga ni, ada orang Turki, grup Turki ustazah daripada depan, dia nak keluar. Jadi saya pun jerit, sebab dia nak langgar saya punya jemaah kat belakang, 80 orang. Saya pun kata, Tariq, Tariq, bagi laluan, bagi laluan. Sekali jemaah kat belakang pun dia tahu bahasa Arab, Tariq, 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 Tariq. Saya pun dengar, ini zikir mazhab mana? Orang Arab bila dengar, buka laluan, buka laluan, dalam bahasa dia lah kan? Semua pakat ke tepi. Kan? Saya kata, Haji, itu zikir apa? Hantam sajalah ustaz. Ha, kan? Macam-macam lah. So nak kata begitulah, maknanya ikut sunnah Nabi yang paling besar hari ni yang kita tinggal ni dakwah lah. Dakwah. Sebab itu perkemaskan kerja dakwah. Sokong usaha dakwah masjid. Ni yang ada di atas ni. Kita ada komuniti Aceh yang sama-sama pada hari ini. Atau lepas saya dengan mereka, komuniti Aceh di mana? Di Seremban tak silap. Maulidur Rasul. Masak, seronok, berarak, ada nasyid, Allah bagi sumbangan. Begitu juga dengan seluruh rakan-rakan penaja yang lain. Ni semua buat dakwah. Kita ni mengisi aja program dakwah. Sebab itu tuan-tuan, jom kita sama-sama buat kerja dakwah. Jom sama-sama kita sokong usaha dakwah. Supaya orang yang membuat mungkar, orang yang membuat maksiat akan malu dan segan. Dan sedikit beransur, sedikit demi sedikit meninggalkan kemungkaran tersebut. Perkara yang besar sebagai penutup, ingat kata Nabi, lisanul hal, contoh tauladan itu, afsahu, lebih bagus, lebih hebat, lebih berkesan, min lisanil maqal, daripada ceramah-ceramah semata-mata. Sebab itu ceramah-ceramah ni kena ada juga. Tapi yang paling hebat, kita sebagai umat Islam, duta kepada agama Islam, kita tunjukkan kepada masyarakat, tak kira Islam bukan Islam, tak kira Melayu bukan Melayu, tak kira siapa pun golongan masyarakat, kita bertanggungjawab tunjukkan kepada masyarakat indahnya Rasulullah, indahnya Islam, hebatnya agama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh semua? Insya-Allah sama-sama kita berusaha, wallahu taala alam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Itulah dia sedikit pengkongsian. Jadi kesimpulannya, mulakanlah sunnah yang kecil-kecil dahulu. Jadi suami balik rumah boleh pastikan tangan itu dalam keadaan bersihlah. Baik. Tadi Ustazah ada cerita kepada kita tentang kelebihan bagi mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak jugalah tahulah bagaimanakah caranya untuk kita tanamkan kecintaan kita, kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak Ustazah? Silakan Ustazah. Ibu ayah sekalian, bila kita nak melakukan satu amalan, basic pertama bila kita nak mencintai Rasulullah dan bagaimana untuk melakukannya, kita mesti kembali merujuk kepada dua dasar utama dalam Islam. Orang yang akidahnya ahli sunnah wal jamaah, dia mesti berpegang dengan dua benda, Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua ini tidak dapat betul-betul diamalkan melainkan kena berguru. Antaranya kita di Malaysia, kita ada Jabatan Mufti. Jadi Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri adalah antara orang yang boleh kita rujuk. Begitu juga dengan asatiza-asatiza dan juga para ulama, orang-orang soleh yang datang ke masjid, ataupun yang kita boleh cari dekat kawasan Kampung Baru ni, guru-guru kita. Pastikan akidahnya ahli sunnah wal jamaah, mazhab fiqhnya adalah Imam Syafi'i, sebab itu yang diterima pakai di negara kita. Kemudian tauhidnya itu berasas kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Selain daripada itu tidak terpakai.
Cara mencintai Rasulullah ni macam mana? Antaranya Rasulullah ajarkan kepada kita cara mencintai Nabi yang paling mudah sekali bilisan, iaitulah memperbanyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Selawat ini dalam pelbagai bentuk, banyak selawat-selawat kita boleh cari. Selawat tafrijiyah, selawat syifa dan pelbagai lagi selawat yang boleh kita amalkan. Bahkan seandainya inilah amalan yang kita banyak lakukan, maka kita telah melakukan amalan pemilik syurga dan penjaga syurga. Siapa dia pemilik syurga? Pemilik syurga siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah buat ke? Ya. Ya ayyuhallazina amanu. Ha. Saza pun lupa pula dah. Saza ni buat aksiden tahun lepas. Jadi dia punya kadang-kadang dia jadi blur sikit apa. Yang Allah cakap tu Allah berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina, terima kasih Puan Amin. Ya ayyuhallazina amanu sallu. Apa lagi? Masya-Allah, tuan-tuan lupa ni. Kena makan ubat banyak ya. Allah Subhanahu Wa Taala berselawat ke atas Nabi, begitu juga dengan para malaikat. Maknanya kalau kita berselawat kepada Rasulullah, kita juga melakukan seperti mana yang dilakukan oleh pemilik syurga, pemilik langit dan bumi, dan juga pemilik alam semesta ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun berselawat ke atas Nabi, para malaikat pun berselawat ke atas Nabi. Apatah lagi kita ini yang hina lagilah patut berselawat. Itu yang pertama, buat dengan lisan. Yang kedua, kita buat dengan amalan. Tadi Piyu Amin dah sharekan banyak amalan. Banyak amalan perempuan, tuan-tuan boleh buat. Kalau tadi Piyu Amin cerita yang dia buat semasa tawaf kan, ada satu kisah Suzan nak ceritakan. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara yang diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang ketika itu semasa mereka bertawaf adalah mereka banyak berdoa ketika tawaf. Jadi ada seorang sahabat Nabi ni, dia mendengar seorang lelaki membaca, Allahumma inni as'aluka bi ashadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sepanjang bertawaf lelaki itu membaca itulah. Ada juga lelaki yang membaca selawat ke atas Rasulullah, selawat je. Kedua-duanya ada kisah yang menarik. Seorang sahabat Nabi pun mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, tu lelaki tu, dia tunjuk lelaki tu, ha kenapa? Lelaki tu dia membaca satu doa yang sangat pelik. Dia telah menggabungkan antara permintaannya dengan surah Al-Ikhlas. Itu saja dibacanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia. Nescaya apa yang dia bacanya itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengenepikan apa yang dia minta. Sebab apa? Sebab dia baca dengan keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan ibu sekalian, tugas para rasul sama daripada Nabi Adam sampai Rasulullah, tugas mereka satu, iaitu menyuruh kita umat manusia mengucapkan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Al-Ahad, Allah As-Samad. Jadi sahabat Nabi ni tanya, ya Rasulullah, kenapa Allah takkan tolak doa dia selepas dia membaca doa tadi yang digabungkan dengan surah Al-Ikhlas? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyebut asmaul a'zam yang di dalamnya ada asmaul husna. Dinamakan asmaul husna itu sebagai asmaul a'zam, nama yang sangat besar. Bila dia seru nama Allah itu, nescaya Allah tidak akan tolak permintaannya. Apakah dia? Al-Ahadus Samad. Itu sebab bila kita berdoa, buat macam Nabi suruh. Nabi suruh kita berdoa dengan menyebut-nyebut nama Allah. Bukan terus doa aja, ya Allah, kesianlah ke aku ni, ya Allah, berilah kepada aku rezeki, ya Allah. Tanpa kita menyebut sifat Allah yang maha baik. Sweetnya Rasulullah ni, Rasulullah ni datang kepada kita untuk melengkapkan
merupakan rutin kita. Dari kita mula buka mata, masuk tandas, sampailah kita tutup mata balik. Semua Rasulullah sudah ajar. Tidak berlaku kepada nabi-nabi yang lain. Nabi kita saja tu, sebab nama pengakhiran syariat yang Allah turunkan adalah Islam. Sempurna. Maka dalam doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa baca dia akan dapat Asmaul Azam. Puan-puan boleh buat. Ha? Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepada engkau, bi annaka, bahawa sesungguhnya engkau, asyhadu, aku naik saksi, annaka anta la ilaha illa anta Allahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nak dapat doa tu kena minta dengan orang yang rakam ni lah. Cari doa Asmaul Azam. Kita boleh buat. Nabi dah sahkan, memang boleh kita buat, lakukan. Yang Ustazah nak sharekan, keyakinan kita. Bila Nabi kata buat, jangan kita tolak. Nabi suruh buat, buat. Nabi suruh kita bersugi, bersugilah. Hatta ketika Nabi nak meninggal pun, datang adik ipar dia. Nabi nampak Abdul Rahman bin Abu Bakar datang. Nabi nampak dekat kocik dia ada kayu sugi. Nabi minta. Nabi sakit tu ketika tu duduk di dalam pangkuan Aisyah. Pangkuan tu maksudnya Nabi ni duduk dalam pelukan Aisyah macam ni. Nabi minta, Aisyah kata, nak tak ya Rasulullah, aku tolong lembutkan. Kalau tadi minum gelas kan, piu aminan. Ini Aisyah melembutkan kayu sugi dengan giginya. Habis Aisyah gigit, Aisyah serahkan kepada Rasulullah. Rasulullah tak geli pun. Rasulullah share berus gigi. Kita share tuala pun marah kan. Nabi waktu nak meninggal, bahkan Aisyah dan Nabi ketika meninggal tu, air liur Rasulullah masuk ke dalam air liur Sayyidatina Aisyah. Tu sebab Ustazah pelik. Kalau ada golongan yang mencerca Sayyidatina Aisyah, yang dinamakan sebagai golongan Syiah, pelik betul. Sedangkan Rasulullah meninggal dalam pangkuan Aisyah. Itu sebab kita kena kekal dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Baru betul insya-Allah kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ni yang terakhir. Ayah dan ibu sekalian, marilah sama-sama kita mencintai Rasulullah dengan cara yang betul dan benar. Supaya nanti kita di akhirat Rasulullah akan nampak kita. Apa dia? Antaranya yang paling basic, solat. Sebelum solat, perbaiki wuduk kita. Kerana Rasulullah cakap benda ni. Rasulullah kata nanti di padang mahsyar, cara untuk aku mengenal pasti dia adalah umat aku adalah melalui cahaya-cahaya daripada kesempurnaan wuduknya. Dah ambil wuduk, solat, berhenti buat maksiat. Sebab nanti di padang mahsyar ada juga orang-orang Islam yang ada cahaya wuduk tapi diseret ke neraka. Kerana apa? Maksiat yang dia tidak tinggalkan sebelum mati. Dan antara maksiat yang Rasulullah pesan supaya kita jangan buat, 3 hari sebelum Rasulullah meninggal dunia, wafat, Nabi pesan, bersangka baiklah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustazah nak berpesan kepada diri Ustazah juga, ayah dan ibu sekalian, antara ciri kita mencintai Rasulullah, cara-caranya, perbaiki akidah kita. Perkemaskan amalan kita yang paling basic, antaranya adalah wuduk. Jangan membazir wuduk. Pastikan kita berwuduk dengan sempurna dan lakukanlah yang terbaik sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, last, kita ni orang-orang kafir, dia baca Quran sebab nak mencari kelemahan Islam. Kita baca Al-Quran, maka orang-orang Islam akan mengenal Islam melalui kita, bukan melalui Al-Quran. Wallahu a'lam, saya serahkan kepada pengurusi majlis. Ribuan terima kasih diucapkan Ustazah Asyadiah di atas pengkongsian kita pada sebentar saja tadi tentang bagaimanakah cara untuk kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melihatkan wajah ibu-ibu dan ayah sekalian berseri-seri, saya tak tahulah apa yang bermain di fikiran tuan-tuan dan ibu sekalian, sama ada faham ataupun tidak ataupun sebagainya. Tapi yang paling penting adalah balik nanti kita amalkan apa yang dikongsi pada malam ini. Seterusnya Ustaz, lepas kita dah kongsi tentang sebab-sebab kelebihan dan caranya, mungkin untuk yang
sesi yang terakhir inilah Ustaz, dalam 4 atau 5 minit boleh Ustaz boleh khabar kepada kami tentang apakah dia berita gembira yang Rasulullah sampaikan khusus untuk kita umat yang tidak pernah melihat Nabi ketawa, tidak pernah melihat Nabi menangis, tidak pernah solat bersama Nabi, tapi kami mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam pelajaran akidah ada satu subjek ataupun topik yang diceritakan, iaitu asy-syafa'ah, syafaat. Syafaat ini maknanya bantuan, pertolongan, nusrah, satu bantuan yang cukup besar. Dekat dunia ni kita memang faham apa itu bantuan dan pertolongan. Orang yang ada kemampuan akan menolong orang yang susah. Daripada yang tidak ada akan diberikan bantuan untuk memiliki sesuatu. Itulah makna bantuan. Mestilah seseorang itu berada dalam keadaan yang susah hidupnya, dalam keadaan yang meminta-minta, maka turunnya bantuan untuk mengembirakan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pembantu dan penolong kita esok di hari akhirat. Tuan-tuan, kita di akhir zaman ni kita dah tak lama dah dalam peringkat masa kita dah berada di zaman fitnah. Peringkat zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kebangkitan Islam, zaman kejatuhan Islam dan zaman fitnah. Kemudian kita akan berada di zaman kehancuran. Sekarang kita berada di second last, zaman yang kedua terakhir. Maka pesanan saya sebagai akhir, kita kena persiapkan diri kita dengan amalan yang cukup banyak. Kita sudah tidak ada masa untuk berhibur, dan itulah yang kita nampak kerana di akhir zaman ini banyak lambakan hiburan, banyak kegembiraan, keseronokan yang diberikan untuk kita jadi lalai. Sebab itu tuan-tuan, saya ingatkan diri saya juga nak mengingatkan kita bersama. Tuan-tuan, masa kita ini sudah tinggal baki yang terakhir yang sedikit sangat. Sebab itu hari akhirat, yaumul hasrah, hari penyesalan, disebut nama lain kepada Nabi, nama kiamat itu yaumul hasrah, hari penyesalan, dia akan datang. Manusia ni dia akan menyesal. Hatta Fir'aun sekalipun, dia ni pernah menyesal dalam hidup. Itu kalau dia bertaubat, sesungguhnya dia tidak akan jadi orang yang dilaknat. Dia ya, seperti mana yang tulis dalam Quran. Waktu ketika mana dia nampak Nabi Musa membelah lautan dan Nabi Musa nak lalu kawasan Laut Merah ketika itu, Fir'aun berhenti kuda dia. Fir'aun kata, confirm aku kalah. Menyesal dah aku dah. Aku dah tak boleh lawan dah dia. Dia dah sedar dah. Dah sedar dah. Tapi mulut ni berat nak ucap astagfirullah ke, nak ucap aku bertaubat ke, masih lagi tak sampai lagi nak ucap. Menyesal tu dah ada. Dah ada dah. Kalau ketika itu Fir'aun kata aku taubat, aku tak nak lawan dia, confirm ketika itu kita tak kenal Fir'aun sebagai orang yang dilaknat dalam Quran. Tapi pengajaran kepada kita, ada orang dalam hidup dia dah menyesal dah. Dah pernah menyesal. Pernah tak menyesal? Pernah. Tapi pernah taubat tak? Tak sampai seru lagi. Belum lagi kot. Nanti dululah. Jadi sebab itu tuan-tuan, hari penyesalan yang sebenar-benarnya akan datang besok hari kiamat. Itu Nabi bawa khabar gembira kepada kita. Ikutlah sunnah Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Amaran yang Nabi kata, siapa yang jauh dengan sunnah aku, dia tidak akan bersama dengan aku. Buatlah pelbagai sunnah yang Ustazah sebutkan tadi juga ada, yang kita sama-sama kongsikan. Dan benda yang terakhir yang kita kena buat untuk hidupkan lagi sunnah rasa cinta, nak rasa seronok dengan Nabi, belajar kisah-kisah pasal Nabi. Dan alhamdulillah hari ni banyak tuan-tuan kat rumah kena ada dua kitab ni. Kalau sayang dekat Nabi, belilah tuan-tuan. Banyak benda kita boleh beli. Saya nak minta tuan-tuan beli dua kitab ni. Yang pertama, kitab Syama'il Muhammadiyah. Kan UNIC ada buat lagu Alaika sallallahu ya khairil khalqillah wal ali wal ashab wal alu ahlillah syama'il muhammadiyah. Oh lama jadi penasyid pula saya. Ha kan? Beli kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan beli kitab Asy-Syifa' fi Huquqil Mustafa yang dikarang oleh Imam Nabhani. Dua-dua ni mufti kita, mufti wilayah dah terjemah dah. Boleh belajar yang bahasa Melayunya. Simpan kat rumah.
Paling kurang tak nak baca pun ada, paling kurang kita boleh selak-selak tengok apa dan siapa sebenarnya Rasulullah. Macam mana Rasulullah makan, macam mana Rasulullah minum, macam mana Rasulullah pakai baju. Balik ni saya nak minta tuan-tuan amal satu benda, pakai baju. Hari-hari kita pakai baju. Tuan-tuan, balik ni kita buat, kita tukar cara kita main sarung aja. Balik kita pakai baju, kita masuk tangan kanan dulu. Kita buka, kita keluarkan tangan kiri, kita lambatkan tangan kanan. Kita amal sedikit demi sedikit. Kita minum air tuan-tuan, kita minum 3 kali teguk. Saat teguk yang pertama, nafas jangan masuk, kita berhenti. Teguk yang kedua, nafas jangan masuk, kita berhenti. Teguk yang ketiga, jangan kita bagi nafas kita masuk. Nabi kata, jangan kamu minum macam unta. Kan, unta dia kalau minum, hidung dia dengan mulut dia dua-dua masuk dalam air. Nak tunjuk sifat haloba. Unta tak ada dosa pahala. Kita ni yang Nabi ajar supaya ada kebaikan. Dan sebenarnya itulah cara air menjadi penawar. Ni kita cakap-cakap pasal Nabi ni, air ni dia sifat dia menyerap, absorb. Dia menyerap. Sebab itu dalam apa ni majlis-majlis ulama, bila mana dalam kuliah-kuliah, air-air yang kat depan ni kalau ada kuliah orang duk rebut. Sebab apa? Sebab datang dan turunnya dalam ni penawar ataupun kebaikan. Mana penawar ni bukan terus elok lah. Tapi orang kata satu kebaikan. Air ni dia serap benda yang baik. Sebab itu tuan-tuan yang rahmati Allah, benda yang simple-simple ni, inilah benda yang kita kena amalkan. Dan khabar gembira sebagai penutup pada malam ini tuan-tuan, esok di hari akhirat, tak ada siapa yang akan kita cari kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah kita, mak kita, isteri kita, kawan kita, orang yang bantu kita, kabel sana, kabel sini, kawan-kawan ke, Datuk Tan Sri ke, dah tak boleh tolong kita dah. Yang boleh tolong kita siapa tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan pick up one by one daripada umat ini. Siapa yang pertama? Nabi akan tengok siapa yang menjaga wuduk. Nabi akan tengok muka siapa yang jaga wuduk. Bersih, mulia, terang, benderang muka sebab cahaya wuduk. Yang kedua, Nabi tengok siapa yang amal sunnah. Yang ketiga, Nabi tengok siapa yang di belakang para sahabat. Kalau dia ni Tok Imam, dia duduk belakang sahabat-sahabat. Tok Bilal duduk belakang Bilal bin Rabah. Dia jadi pendakwah, jadi ulama, alim, dia duduk belakang Mu'az bin Jabal. Dia seorang pahlawan yang kuat berjihad, dia duduk belakang Khalid al-Walid. Ni sahabat dan juga Nabi akan syafaat bagi pertolongan. Baik itu kita nak jadi apa tuan-tuan? Nabi sebut al-mar'u, seseorang itu ma'a bersama. Man apa? Al-mar'u ma'a man ahabba. Al-mar'u seseorang itu bersama ma'a man ahabba. Siapa yang dia suka. Esok kalau kita meninggal, kita sayang dan suka pada Nabi, bersamalah kita dengan para Nabi. Lepas tu Nabi akan cari kita, Nabi akan kumpulkan kita, Nabi akan tengok seorang demi seorang muka daripada kita. Dan sebahagiannya daripada satu kitab yang dikarang, apa ni, satu kitab yang dikarang tentang apa ni kehebatan Rasulullah, satu kitab namanya Zakhair Al-Qudsiyah fi Ziyaratil Khairil Bariyah, tentang kisah ziarah kubur Nabi yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Al-Quds Al-Makki Al-Syafi'i, ulama Mekah. Dia karang satu kitab tentang kelebihan ziarah makam Nabi. Rupanya tuan-tuan, orang yang ziarah makam Nabi ni disebut dalam kitab ini, Nabi SAW menjawab salam yang diberikan. Kemudian para malaikat berjabat salam dengan para penziarah dengan perintah baginda Nabi SAW. Nabi kata kepada para malaikat, kau salam, jabat salam, jabat tangan dengan orang yang ziarah aku. Dan apa yang Nabi sebut lagi dalam dan disebut dalam kitab ini oleh Syekh Al-Quds Al-Makki, mengatakan bahawa Nabi SAW akan menjawab salam dan berbual-bual dengan kita. Kita dapat sembang dengan Tok Imam pun rasa balik tu, ya Allah, tenang hati. Dapat bersembang dengan ustazah kejap, ya Allah, tenang hati bercakap dengan orang soleh. Dapat bersembang dengan orang yang ada nama, ada pangkat ni, ya Allah, rasa seronok ambil gambar selfie tu wallpaper sebulan tak tukar. Ya tak? Tapi macam mana agaknya boleh bersembang, boleh berbual, beramah mesra. Allah, Nabi kata, macam mana agaknya dulu buat sunnah aku. Orang kata macam ni lah Rasulullah. Orang tak berapa nak sukalah ya Rasulullah. Seronok tak dapat masuk syurga? Seronok ya Rasulullah. Kita akan bertanya bersembang-sembang esok. Hatta orang dalam syurga Allah, malaikat ni akan ziarah ahli syurga. Malaikat ni akan ziarah ahli syurga. Malaikat akan tanya pada ahli syurga, macam mana dulu hidup. Kita akan berbincang-bincang, bersembang-sembang, berbual-bual. Begitulah tuan-tuan. Maka hari ini sebagai penutup tuan-tuan, letakkan satu keazaman. Totally, full throttle.
kita nak letakkan kecintaan kita, kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Esok dialah yang kita nak harapkan, dialah yang kita nak nampak, dialah yang kita nak tengok. Jahat macam mana pun kita, tuan-tuan, siapa pun kita, macam mana kisah silam kita, kita akan selamat dengan mencintai Allah dan Rasul. Sayyidina Nuaiman, dia ini orang yang sebelum Islam dia kuat minum arak. Kadang-kadang yang datang masjid ni kadang bukan orang masjid je, mungkin orang luar-luar yang dengar-dengar dekat luar tu kan, dia nak masuk disegan. Sayyidina Nuaiman ni dia kuat minum arak. Lepas masuk Islam, dia ikut agama Islam, terkadang dia terminum juga air arak. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni dah masuk Islam, dah buat benda baik, tapi kadang ni aku terleka, terlalai, terjatuh, minum arak balik. Rasulullah kata, taubat ni aku pukul kaki kau 40 kali, ikut had yang ditetapkan. Esok dia datang balik jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku dah taubat semalam, hari ni minum lagi. Setiap bulan dia jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, aku dah taubat, aku minum. Nabi buat benda yang sama. Sayyidina Umar bila dengar Nuaiman cakap macam tu, dia geram. Sayyidina Umar ni garang kan tuan-tuan, kita semua tahu dia lalu satu tempat syaitan tak lalu. Kita belum lalu lagi syaitan berkumpul mesyuarat nak rosakkan kita. Sayyidina Umar kata, Nuaiman, engkau ni munafik. Kejap engkau elok, kejap engkau tak elok. Kejap engkau taubat, kejap engkau kau buat balik maksiat. Kejap engkau kata elok, kejap kau kata nak ikut Nabi, kejap engkau minum arak. Kau ni orang tak bagus, aku nak bunuh engkau, kata Umar. Umar garang. Kata Nabi, Nabi tanya pada Nuaiman, ya Nuaiman, adakah engkau ahabba Rasulullah? Adakah engkau sayang kepada Rasul? Aku sayang kau ya Rasulullah. Ahabba Allah, adakah engkau sayang Allah? Aku sayang Allah. Seperti mana aku sayang Allah, seperti itulah aku sayang Rasulnya. Kata Nabi kepada Sayyidina Umar, ya Umar, wahai Umar, jangan sesekali kau menyentuh jasadnya. Kerana walaupun dia banyak melakukan dosa, dia tetap mencintai Allah dan Rasul. Dan kerana cintanya itu menyebabkan dia hadir kepada aku untuk bertaubat dan kembali ke pangkal jalan. Sebab itu sesiapa pun kita di dalam ini, mahupun yang berada di luar, jangan kisah pengalaman kita, banyaknya dosa kita, move on. Never too late untuk berubah. Esok nak kiamat, hari ini di tangan kita ada biji benih, tanam biji benih tersebut, berubah kita jadi orang yang baik, insyaAllah nikmat sayangkan Rasulullah akan membuka jalan dan peluang kita bersama-sama berpimpin tangan melangkah megah bertemu syurga Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi pada waktu akan datang. Saya minta ampun, minta maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas perhatian. Sporting-sporting orang kampung baru ni, banyak kali lalu aja singgah ceramah belum lagi. Nak bagi pantun tak sempat nak karang, jemput sekali lagi kita berpantun insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan dengan perkhabaran gembira yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz kita tadi memberikan kita satu impak atau semangat untuk terus menghayati, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya ustazah, untuk kali terakhirlah, dalam minit-minit kecemasan yang terakhir ini ustazah, mungkin ada satu perkara, dua perkara wasiat Nabi yang kita jarang dengar ataupun kita jarang ambil berat, mungkin ustazah boleh kongsikan kepada kita pada malam ini untuk yang sesi yang terakhir ini dalam 40 minit ustazah ya. Baik, kita pun dah nak solat isyak kan, sikit lagi. Ayah dan ibu sekalian, kalau kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Taala, sebelum masuk syurga Allah kita akan melalui padang mahsyar. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, padang mahsyar ini dia putih macam putih kemerah-merahan macam tepung. Jadi antara benda yang kita nak selamatkan diri kita dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya ibu dan ayah sekalian, saya nak bagi satu assignment. Karnival ni berapa hari? 3 hari ya? Karnival ni 3 hari? 3 hari. Seminggu. Assignment dia adalah, ibu dan ayah sekalian balik nanti, kalaupun ada dekat sini boleh cari, tolong cabar diri kita untuk hafal satu hadis. Boleh? Boleh? Boleh tak? Ke tak pandai baca? Tak pandai baca jangan risau, boleh Google. Minta Google bacakan. Boleh tak? Sebab sekalipun kita hafal satu hadis dengan penuh keyakinan dan beramal, insya-Allah inilah antara cara untuk kita dekat dengan Nabi.
Saya ni cakap berdasarkan kepada pengalaman. Masa saya sekolah agama, guru saya ni dah meninggal dunia, dah guru hadis saya. Satu hadis telah merubah sikap manusia. Merubah saya lah. Guru saya ajar satu hadis, dia kata hadis yang pertama dia ajar al-muslim. Dia kata seorang muslim itu man salama muslim ghairihi. Yang akan muslim itu orangnya adalah dia menyelamatkan muslim yang lain min lisanihi, daripada kejahatan lidahnya, wa min yadihi, dan daripada tangannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini kalau kita betul-betul perhatikan, dia telah memberi 10 wasiat Rasulullah sebelum Rasulullah meninggal. Sebab dalam 10 wasiat Rasulullah tu, kebanyakannya Rasulullah suruh apa? Jaga lidah, jaga tangan. Jangan kamu sakiti hati orang. Jangan kamu lakukan perzinaan. Makna kata dia melibatkan lisan dan tangan kita ni. Jadi balik nanti ataupun sekejap lagi, cari kitab hadis, cari satu hadis, cabar diri kita dalam tempoh seminggu ni, hafal hadis tu dan amalkan. Ayah dan ibu sekalian akan tengok kalau Al-Quran ada mukjizat, hadis Nabi ada keberkatan. Amalkan, insya-Allah saya yakin ayah dan ibu akan dapat sesuatu dalam hidup ni. Pastikan sebelum kita meninggal dunia, sekurang-kurangnya tak dapat 40 hadis hafal. Sekurang-kurangnya kita dapat hafal satu hadis. Dengan hadis itu kita beramal, insya-Allah Allah akan selamatkan kita. Rasulullah akan berbangga dengan kita. Di padang mahsyar nanti tak ada kad pengenalan. Yang ada adalah amalan-amalan soleh yang akan memberi pengenalan kepada kita nanti. Wallahu alam, sekadar itu saja. Selamat beramal. Terima kasih Ustazah di atas perkongsian sebentar sahaja tadi. Kemudian kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi selesai sudahlah pusingan kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini dapat dimanfaatkan bersama. Jadi saya mohon ribuan kemaafan di atas segala kelemahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama, dan kita ucapkan terima kasih kepada kedua penulis kita pada malam ini, Ustaz P. Muhammad Amin. Terima kasih Ustaz, kau boleh datang lagi Ustaz. Datang lagi. Dan terima kasih kepada Ustazah Syariah kerana sudi hadir bersama kita pada malam ini. Banyak ilmu-ilmu Ustaz-Ustazah kita kongsi pada malam ini dan amalan kita. Yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, Maulidur Rasul ini tidak akan jadi bermakna apa bila mana kita tidak mengamalkan, bahkan kita menyebarluarkan apa yang kita pelajari pada malam ini. Jadi kaum muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, saya akhiri dengan senangkap pantun lah yang mana yang berbunyi, gemar takbir di subuh hari, solat awal jadi amalan, Rasulullah terakhir tiada ganti, sunnah kekal jadi ikutan. Jadi untuk itu kita tangguh pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.